Assalamualaikum teman-teman. Perjalanan kita hari ini mencari kepiting bakau yang kemudian akan dipadukan dengan Indomie goreng. Bagaimana jadinya? Ikuti terus sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Padat. Padat segila. Ya, 2.5. Ya, ukuran ni kira-kira apa dia, Bang? Lebih segila. 1.2. Nyanya bangka. Bangka. Padat segila. Nyanya 17. Penuh. Yang enggak penuh dia. Tu pasaran. Pasaran. Nah, nak boh, boh bacu lah. Nyanya nak. Nyanya nanti. Bacu tapi yang nak penuh. Inong, ya inong. Nyanya agam. Nyanya kanda di agam lagi. Nyoi nong. Nong bulat lah. Jadi ido yang yum hana puno ke dinan. Ido yum puno dinan. Nyo puno hana puno. Nyo 75% aso nah tapi kurang padat. Nyo lepon nanti. Hana limi lepon. Tapi nah tau. Masyaallah. Ini ada dua jenis kepiting. Yang sebelah kanan ini kepiting kelapa dan yang sebelah kiri Hanif ini luar biasa. Kepiting bakau. Kalau bahasa Acehnya, orang di sini menyebut biang bangka atau kepiting bangka. Cara yang paling gampang untuk membedakannya, kita lihat warna tangan cangkangnya. Kalau yang ini agak kehijau-hijauan, kalau yang ini lebih dominan warna oranye-nya. Kalau yang kepiting kelapa, ukurannya satu kepiting sekitar 1,3 kg. Kalau yang ini sama juga, tapi 3 kepiting, 1,2 kg. Dan ini tidak penuh, 70%. Jadi kita dapat harga Rp120.000 saja untuk 3 kepiting. Kepitingnya ada 3, 1 jantan, 2 betina. Kalau betina, bentuk perutnya itu lebih membulat. Kalau yang jantan, bentuknya mirip seperti segitiga. Itu saja bedanya. Oke, hari ini kita ambil yang ini saja. Salah satu keuntungan tinggal di Aceh, kalau ada kepiting di tangan dan kita tidak mau repot-repot memikirkan bumbu ataupun memasaknya, langsung saja dibawa ke warung mie Aceh. Untuk satu porsi, hanya dengan merogoh kocek Rp10.000 saja, maka kepiting ataupun seafood yang kita bawa bisa dijadikan santapan yang nikmat. Kita akan
Dan sekarang saatnya kita menyantap kepitingnya. Masya Allah, makan siang kita hari ini kepiting bakau yang dimasak dengan Indomie goreng. Masya Allah, ini luar biasa. Langsung saja kita cuci tangan. Kepiting bakau 3 ekor, harganya Rp120.000. Yang satu jantan dan duanya betina. Ini yang jantan paling besar. Beratnya lebih dari 0,5 kilogram. Gak main-main. Luar biasa. Masya. Wow. Dan isinya tidak penuh. Katanya tadi sekitar 70%. Tapi sebenarnya ini yang Hanif suka. Karena tidak lengket di cangkangnya. Langsung lepas. Oke teman-teman. Kepiting bakau, Masya Allah. Santap. Kepiting bakau yang masih fresh. Bismillah. Memang benar-benar luar biasa. Rasa kepiting bakau memang beda. Kepiting bakau ini lebih manis daripada kepiting kelapa. Serius. Enak sekali. Langsung kita habiskan. Jangan ada yang tersisa. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kita lihat yang betina. Di dalamnya ada telur. Tapi sepertinya telurnya sudah berenang dengan kuahnya tadi. Jangan salah. Lepaskan. Masya Allah, dagingnya fresh sekali. Bismillah. Kepiting bakau yang manis dipadukan dengan bumbu mie Said, luar biasa. Walaupun tadi cangkangnya tidak full, tapi kalau badannya isinya full, tidak ada space. Kalau di Aceh, kepiting yang tidak full harganya lebih murah per kilogram dibandingkan dengan kepiting yang full. Tidak full hanya di cangkangnya saja, kalau di badannya full. Jadi rasanya tidak ada beda. Kita ambil dengan sendok. Kita padukan dengan mie goreng. Bismillah. Ini sih top. Mantap sekali. Kalau segini sih Hanif sanggup menghabiskannya. Dan satu porsi Indomie itu tidak terlalu banyak. Indominya 3 bungkus. Kita bagi 3 masing-masing satu porsi. Insya Allah tidak akan mubazir. Oke teman-teman, Hanif mau menyantap kepitingnya dulu. Luar biasa. Selamat makan. Bismillah. Luar biasa. Sekian sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.